Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Pusinfo Al-Wasilah Lil Hasanah. Kali ini kami akan membagikan ratusan Al-Quran ke beberapa masjid, terutama masjid yang telah dibangun oleh Yayasan Al-Wasilah Lil Hasanah. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa berkembang lagi dan bisa menebarkan kebaikan lebih luas lagi. Teringat kata-kata Alam Syekh Ali Jaber yang sangat ambisius untuk mewujudkan jutaan penghafal Al-Quran di Indonesia. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi, insyaallah Indonesia sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insyaallah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Saya bisa meyakinkan insyaallah 1 juta penghafal Al-Quran. Setelah mendengarkan kata-kata beliau, hati kami sangat terpanggil. Sungguh mulia tujuan beliau. Bahkan sampai akhir hayatnya pun tetap bersama Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Wasilah siap mengawal dalam mewujudkan jutaan penghafal Al-Quran tersebut. Kami telah membangun pondok pesantren dengan salah satu program unggulannya adalah tahfiz Quran. Dan kami pun telah membangun ratusan masjid untuk tempat peribadahan dan salah satunya pengajian. Tercatat ada kurang lebih 700 masjid yang telah kami bangun tersebar di Jawa Barat ini. Tentunya dengan jumlah Al-Quran yang saat ini kami bagikan sangatlah kurang. Tetapi kami akan terus berusaha dan memaksimalkan untuk memfasilitasi penghafal Quran sampai ke pelosok negeri.